Dalam rangka bakti sosial TNI dan Polri Peduli 2018, Polres Metro Jakarta Selatan membagikan sembako sebanyak 600 paket. Di area TPU Menteng Pulo, Jalan Menteng Pulo, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. 150 paket bingkisan makanan dan minuman dibagikan untuk anak-anak. Pelayanan SIM dan STNK keliling, binluh kepada anak-anak untuk melindungi dirinya dari kekerasan narkoba, pelecehan seksual, disiplin serta belajar yang rajin dan hormat kepada guru serta orang tua. Kegiatan tersebut dihadiri juga oleh Dirbinmas Kombes Pol Dr. Andes Priyo Mujihad, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Mardias Dwi Hananto, Wakapolres Metro Jakarta Selatan AKBP Budi Sartono, dan Dim 0504 Jakarta Selatan Letnan Kolonel Arhanud Aji Prasetyo Nugroho, Kasat Binmas Jakarta Selatan AKBP Dri Hastuti, Kapolsek Metro Setiabudi AKBP Irwajaini, Wakapolsek Metro Setiabudi Kompol Bambang Wahyudi, Ibu Ketua Bayangkari Cabang Jakarta Selatan Ibu Tasya Mardias dan anggota, Ketua Persit 0504 Jakarta Selatan dan anggota, dan Ramil 06 Setiabudi Mayor Infantri Budi Winoto, anggota Polsek dan Koramil Setiabudi. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.